kondisi bodinya ya, body unitnya ya, kita lihat ya masih sama. Ya, di sini untuk tipenya di Scania dengan engine V8 R580. Artinya 580 horsepower. Oke, kita buka. Nah, dari sini sudah terlihat di sini ada 3 step, ada 3 step kabin. Nah, kelihatan dari sini ya, ini masih manual ya, untuk buka kacanya masih manual. Ini juga terbuat dari plastik ya. Kemudian, nah di bagian ini, nah ini ada handle nih. Ini nanti yang berfungsi untuk membuka grill depan kabin. Ya, jadi teman-teman nanti jangan sampai salah ya. Ini kita tarik dulu. Ketika kita tarik baru kita lepas. Ya, kita tarik. Ini adalah tampilan bagian depannya. Bagian depan dari kabin. Ya, ini adalah komponen-komponen yang ada bagian depannya. Ya, bisa terlihat sendiri komponen-komponennya. Udah ya, ini ya untuk cara pelepasan grill ya, buka grill bagian depan. Jadi ini tidak ada lock di sini ya. Jadi locknya kita harus buka dari samping pintu driver. Bagian dalam kabin ya, kondisi kabinnya seperti ini ya, dimulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri sampai ke bagian seat operator. Ya, bagian seat operator kita lihat. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Ya, sampai ke bagian atas. Ya, sampai ke bagian atas. Di sini cuma ada dua seat ya, ada dua seat saja untuk seat untuk strobe lamp atau rotary ya. Nah, di sini untuk yang tipe terbaru nih tidak ada menggunakan tachograph karena untuk tachograph itu opsional. Oke, ini hanya cuma pelin cahaya ya. Nah, sekarang kita coba masukkan kunci kontaknya. Nah, sekarang ini kondisinya seperti ini ya untuk wheel steeringnya. Nah, ini bisa kita rubah posisinya ya untuk wheel steeringnya. Nah, di sini ada locknya. Dia menggunakan pneumatik ya, menggunakan angin. Kalau dia masih ada angin yang tersisa, ini bisa kita geser. Kita tekan unlock kuncinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita lock, kita tekan lagi. Ya, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ya. Dari sini tampilan instrumennya ya. Nah, di sini ada entertainment ya. Di sini ada untuk DVD ya. DVD, kemudian ini untuk lampu ya. Lampu, kemudian yang ini masih sama ya untuk AC ya, sistem AC. Nah, ini juga masih sama ya. Ini masih analog semua ya untuk AC-nya. Kemudian ada tambahan juga, di sini ada switch baterai. Jadi switch baterai dia ada langsung bisa di dalam kabin. Ya. Nah, ini tidak bisa ditekan langsung, ini harus dibuka locknya dulu ya, kemudian baru ditekan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk di bagian ini di sini ada untuk parking brake-nya. Ya, parking brake-nya masih sama dengan tipe yang dulu ya. Ya. Cuman di sini ada tambahan lagi. Di sini ada push to supply. Artinya kalau di unit Volvo ini adalah sebagai blocking collar. Nah, seperti ini kita tarik nih. Sehingga kalau kita tarik ini dia aktif. Artinya ini walaupun kita rilis, kondisinya dia tetap parking. Ya, kondisinya dia tetap parking ya, seperti ini ya. Ini bisa Anda lihat ya, seperti ini. Nah, ini tampilan dari instrumennya. Ya, tampilan instrumennya seperti ini. Bisa Anda lihat, rekan-rekan lihat semua. Ya. Oke, biar lebih terurut ya, kita mulai dari sini aja ya. Nah,
ini tadi ya fungsinya. Jadi ini ketika kita tekan seperti ini, dia akan rilis, artinya dia akan nyuplai angin ke parking brake ya. Nah, kemudian ini adalah untuk trailer brake-nya. Ya, ini ditarik, maka nanti yang brake itu adalah si trailernya. Ya. Nah, kemudian ini ada tombol hill start, artinya ini ketika dia berhenti pada tanjakan untuk melakukan awal start. Ini kita bisa aktifkan. Ya. Kemudian ini adalah untuk klakson ya. Nah, kemudian ini untuk lampu ya, untuk lampu fog lamp-nya. Kemudian ini untuk lampu yang bagian atas, bagian kanopi kabin. Ya, ini bisa kita aktifkan nantinya. Nah, kemudian di sini ada switch untuk deep lock. Ya. Deep lock sekaligus di sini ada traction control. Ya, ada tombol traction control. Artinya ketika di deep lock aktif, traction control juga akan aktif nih. Ya, nih. Ya, nanti ini deep lock kalau yang pertama yang seperti ini ya, kita putar pertama. Ini dia istilahnya adalah inter axle. Nah, kemudian kalau seperti ini, ini adalah inter wheel. Ya, bisa terlihat di instrumen panelnya. Ya, kita netralkan lagi. Ya. Kemudian di sini ada stock switch, untuk stock switch. Nah, di sini untuk air wipernya ya, kita tekan seperti ini, masih sama. Kemudian ini juga berfungsi untuk lampu sein. Ya, lampu sein. Masih sama. Ini untuk intermittent wipernya. Tidak ada perbedaan dengan tipe yang paling lama. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk instrumennya, untuk panelnya. Nah, di sini ada tachometer ya. Untuk bagian bawah di situ adalah konsumsi bahan bakarnya atau fuelnya. Kemudian yang ini itu untuk temperaturnya ya, coolant temperaturnya, speedometernya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah untuk tekanan itu adalah fuel level gate-nya. Nah, sekarang untuk bagian steering. Nah, di sini ada menu terbaru ya untuk bagian steering. Nah, di sini dia ada aktivasi untuk cruise control ya, untuk resume. Nah, cuman di sini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama resume yang konvensional yang biasa, kemudian yang ini khusus untuk resume untuk diaktifkan pada saat turunan. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah tombol menu infonya ya, untuk tombol informationnya. Ini nanti bisa kita aktifkan. Ya, nanti kita akan coba ya. Nah, kemudian kita lihat ya untuk tampilan yang switch yang di sebelah kanan. Ya, kalau yang ini sudah jelas ya, ini adalah untuk switch lampu. Kemudian yang ini adalah untuk switch PTO. Kemudian ini adalah untuk switch untuk aktivasi resume ini tadi ya. Ini untuk aktivasi resume tadi. Jadi ini harus kita tekan dulu. Seperti ini ya nanti. Nanti kita akan coba kalau unitnya sudah running. Kemudian yang ini adalah tombol untuk engine brake. Ya, untuk engine brake. Nah, kemudian untuk transmisinya. Nah, ya, di sini ya transmisinya. Nah, untuk transmisi di sini ada, dia hanya ada netral ya. Netral, kemudian D. Ya. Kemudian kalau dulu itu ada modenya ya, ada beberapa modenya. Nah, kalau yang ini sepertinya mungkin nanti rekan-rekan bisa komen ya, apa sih fungsi yang ini? Cuman di sini dia nggak bisa di-lock ya. Yang ini bisa di-lock. Dia hanya langsung berada pada posisi D. Tapi kalau kita ini aktifkan seperti ini, nanti di instrumen akan muncul seperti, artinya di sini untuk aktivasi pada saat unit ditanjakan. Kalau dilihat di seperti ini ya, kalau kondisinya. Ya, ini kita netralkan dulu ga. Kemudian ini ada di samping. Ya.
Di samping, nah, unit Scania ini berarti dia sudah terintegrasi ya dengan retarder. Artinya dia menggunakan brake retarder. Ya. Ini kan posisi 1, 2, 3, 4. Ya, sampai 4 ya. Ini brake untuk retardernya. Kemudian untuk kita optional memasukkan transmisi, di sini ada switch ya. Ada switch A dan M. Jadi kalau A berarti nanti kita ke mode otomatik. Kalau M berarti kita ke mode manual. Jadi kalau manual kita masukkan speednya. Ini kita dengan cara menaikkan seperti ini. 1, 2, 3. Nah itu kalau kita menaikkan transmisi. Tapi kalau kita mau menurunkan tinggal kita dorong ke bawah seperti ini. Ya, nah seperti ini. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Singkatnya dari review ya, review untuk bagian switch-switchnya, kemudian bagian steeringnya. Sekarang kita coba nanti masuk ke bagian menunya. Ya. Nah, di sini juga kebetulan di sini ada error ya. Ada error di sini level cairan pembersih kaca rendah. Artinya kondisi level airnya itu rendah ya. Kita coba aktifkan. Oke, nah sekarang kita coba untuk menjalankan instrumen cluster ya, instrumen cluster yang ada di depannya ini ya. Ini ya untuk tombol kita mengaturnya, itu tombol yang ada di sebelah kanan ini ya, ada lambang telepon ini. Ini untuk kiri kanannya dan atas bawahnya ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini. Di sini di menu awal di sini ada tanda jalan raya ya, seperti ini. Ada tanda jalan raya yang bagian atas. Yang atas itu berarti dia untuk menunjukkan trip meternya ya. Kemudian untuk yang bagian bawah ini adalah bagian setting. Kemudian yang ini adalah untuk bagian sasis ya, atau vehicle-nya ya. Kemudian yang samping sebelah kanan ini untuk menunjukkan indikator-indikator yang ada pada engine system ya. Kita coba lihat, kita mulai nanti ke atas ya, ke navigasi bagian atas, itu bagian tripnya. Nah di sini dia akan menunjukkan berapa kilometer, kemudian ada totalnya, rata-rata pemakaian fuelnya ya, idle time-nya, PTO-nya ya, kemudian totalnya, idle-nya, PTO dan segala macam ya, dan petunjuk pengemudi. Ini bisa terlihat di sini ya. Kemudian kita kembali. Nah, kita ke gambar unit seperti ini ya. Apa yang bisa kita lihat? Nah, di sini contoh apabila kita aktivasi PTO, nanti akan muncul tampilan seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali ya. Sorry. Kembali, kemudian kita ke bagian engine-nya, apa saja yang bisa ditunjukkannya. Nah, di sini ada gate air pressure ya, tangki 1, tangki 2. Nah, di situ normalnya di situ ada terlihat di situ 10,6 bar ya maksimumnya. Kemudian di situ ada tangki parking. Di situ 8,1 bar. Ini untuk konsumsi bahan bakarnya 2,9 liter per jam. Tekanan turbo. Tegangan baterainya di situ 28,3 volt ya. Nah, jadi cuma itu aja ya untuk tampilannya. Nah, sekarang kita masuk ke menu setting ya, bagian bawahnya. Kita ke bawah seperti ini. Nah, di sini semuanya dia menggunakan bahasa Indonesia ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat nih pemeriksaan awal apa saja yang diperiksa. Nah, ini ada kompas kopling. Ya, koplingnya sudah di sini masih 100%. Jadi nggak perlu manual nih kalau dilihat dari fasilitas yang ada ini ya, untuk koplingnya ya, untuk koplingnya di sini masih 100%.
Ini untuk perawatan awal. Berarti cuma kopling aja ya. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian di sini ada peringatan. Peringatan ini berarti hubungannya ke error. Di sini ada tulisan TC off-road diaktifkan. Nah, ini tadi karena traction control-nya tadi ya. Traction control-nya tadi. Nah, sudah ya. Sudah kita netralkan. Nah, di sini untuk error-nya di sini level pembersih kaca rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu untuk peringatannya. Kemudian di sini ada menu sendiri atas. Aduh, ini agak anu ya kalau bahasa Indonesia ini. Sorry ya teman-teman ya. Agak kurang familiar ini. Ya. Kemudian ini tidak, ini cruise control. Ini ada, kita lihat cruise control, kemudian ada deep lock. Konsumsi BBM-nya berapa? Total jam dia menyala ini baru 48 jam. Ya. Oke, seperti itu ya. Menu sendiri bawah. Masih sama di situ audio, tekanan rem, konsumsi BBM. Ya, bisa terlihat di sini untuk informasinya. Kemudian di sini ada trip meter. Trip meter, nah ini biasanya untuk operator ya, untuk jarak tempuh dan segala macam. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini ada setting pribadi. Setting pribadi ini bisa bahasa. Nah, ini bahasa juga bisa dirubah juga ya. Di sini ada bahasa Inggris, Dutch, France, Netherlands, bahasa Belanda ya, Spanyol, Portugis, Italia. Ini Denmark ya. Nor, Svenska, Suomi. Wah, ini baru dengar nih. Polski, Czeski. Nah, ini Rusia ya. Ya, nah ini Cina nih. Wah, ini jangan sampai tersetting-setting ya. Jangan sampai tersetting ke Cina ataupun di sini Arab juga ada ya. Turki. Wah, ini banyak nih ya. Saya enggak bisa itu. Ada bahasa Korea juga ini ya. Bahasa Indonesia ya. Nah, itu untuk pengaturan bahasanya. Ini satuannya ya, untuk satuan. Untuk jarak. Jarak itu bisa kilometer atau mil dan seterusnya ya. Saya tidak membahas terlalu banyak ya itu ya. Untuk bahasa, redup saat mundur. Kemudian di sini ada screen saver. Kita lihat, coba screen saver. Nah, ini layar hitam ya, untuk layar hitam. Jadi ini ada untuk screen saver bagian tampilannya ini ya. Ini coba nih, ini coba kita Scania ya. Nah, ini kemudian kita kembali, coba jam RPM ekonomis, jelas. Info perawatan, nah ini yang kita lihat, apakah ada? Oh, tidak ada ya. Info perawatan habis ya. Kemudian kita kembali lagi setting kendaraan. Nah, ini untuk setting kendaraan kita lihat. Nah, ini gigi start. Untuk setting kendaraan di sini hanya gigi start awal ya. Start awal itu bisa otomatis, bisa speed 1, 2, 3 dan 4. Tapi walaupun kita masukkan speed 4, contoh misalnya otomatisnya dia masuk ke speed 4, tapi dia akan mendeteksi dari bebannya nanti. Ya, secara otomatis dia akan pindah ke yang lebih rendah. Ya. Oke. Setting kendaraan, data kendaraan. Nah, ini data kendaraan, ini juga bisa kita lihat nih. Jam mesin menyala atau HM-nya. Ya. Tadi bisa dilihat di menu yang awal tadi. Kemudian ini ada nomor rangkanya. Kemudian ini untuk kita bisa melihat diagnostiknya. Diagnostiknya untuk sistemnya. Nah, ini adalah control unitnya. Control unit yang ada pada unit Scania itu ada APS ya, air processing system ya, ada BMS ya. Kemudian ada BWE, COO, EMS, ECL, RTC, VIS, ya, ada 7 ya. VIS ini untuk lampu ya rasanya. Ya, ini untuk kontrol unitnya. Kemudian kita lihat untuk fault code-nya. Tampilkan semua, kita tampilkan semua. Tampilkan semua ya. Ya. Kemudian di sini saring fault code-nya. Oh, ini kok nggak bisa ya? Ya, nggak ada ya. Di sini ada uji panel. Mulai uji panel, ini kita akan nguji ya.
Uji panel tidak diperbolehkan. Ah, tidak diperbolehkan ini. Ini karena kondisinya engine-nya running ya. Data kendaraan habis ya. Jadi cuma itu aja ya untuk menunya yang ada pada unit Scania terbaru. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, coba kita cek masukkan speednya ya. Kalau kita masukkan speednya seperti ini. Nah, ini dia sudah aktif. Ya, kita lihat di sana. Aktifnya di speed 4 nih. Itu ya. Aktifnya di speed 4. Ya, karena dia akan otomatis. Ya. Itu. Nah, ini gambar lambang Scania. Itu tadi karena kita setting tadi ya. Setting tadi untuk screen saver-nya. Jadi kalau ketika itu dia diaktifkan, dia hanya muncul lambang Scania saja. Oke. Rekan-rekan semua, mungkin itu saja ya untuk review dari bagian luar dan dalam kabin dari Scania. Ya, silahkan di komen pada bagian bawahnya ya, pada bagian bawah kalau ada informasi yang masih kurang atau bisa ditambahkan, silahkan ya rekan-rekan semua. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya atas perhatiannya dan semangat lagi.